Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartatiwirya menyatakan bahwa ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa gegeran. Jadi nanti ada peristiwa semacam huru hara. Nah, tetapi Banyumas tetap selamat. Malah Banyumas kuwi dadi pengilen wong sekang ngendi-ngendi. Jadi memang sejak kecil saya juga sering mendengar bahwa Banyumas pada suatu saat akan menjadi tempat pengungsian besar-besaran. Nah, ini entah apa yang menjadi penyebabnya. Jadi huru-hara apa yang terjadi? Ada yang menafsirkan huru-hara itu karena terjadinya meletusnya Gunung Slamet misalnya. Kemudian lahar Gunung Slamet tumpah ya di Purwokerto, kemudian laharnya mengalir ke selatan dan membasmi ya daerah di sebelah utara Serayu, tetapi kemudian laharnya masuk ke Sungai Serayu. Nah, sehingga kemudian orang akan berduyun-duyun lari ke selatan menyeberangi Sungai Serayu dan tinggal di kota Banyumas. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat itu ya, bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga bukan gitu ya. Jadi memang kita masih tidak bisa menjelaskan panjang lebar mengenai peristiwa Banyumas dadi pengilen wong sekang ngendi-ngendi. Ya, jadi katanya Banyumas akan menjadi tempat pengungsian orang dari mana saja. Dan memang yang paling sering didengar di dalam masyarakat itu ungkapan bahwa wong Banyumas yang berada di pengungsian atau katakanlah berada di tempat mereka hidup sekarang itu katanya semuanya akan pulang ke kampung halamannya. Nah, ini juga kenapa mereka harus pulang ke kampung halaman? Apakah karena di tempat mereka tinggal mereka juga mengalami ketidaknyamanan atau mungkin ada bencana-bencana lain? Ya. Jadi inilah yang merupakan peristiwa yang saya kira peristiwa yang besar ya, peristiwa yang belum bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan peristiwa gegeran itu. Apakah perang ataukah ada huru-hara misalnya, jadi huru-hara yang berkaitan dengan misalnya pembunuhan atau apa ya. Jadi yang jelas gegeran itu adalah peristiwa yang rame sifatnya ya, karena geger orang menjadi terkejut karena disebabkan oleh sesuatu. Dan tentu saja peristiwa ini akan menjadikan bahwa mereka yang berada di luar daerah ya, akan teringat kembali kepada asal-usulnya gitu. Jadi paling tidak ini menyatakan bahwa orang Banyumas akan pulang ke asalnya ya, pulang kembali ke daerahnya. Mereka datang mengungsi untuk mencari keamanan ya, dan kenyamanan hidup. Nah, ini memang saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau peristiwa gegeran itu benar-benar terjadi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.